Itu yang kadang-kadang tersusah sikit tuan-tuan. Saya sempat tadi baca Riyadhus Salihin, jilid kelima, kelebihan solat fardu subuh dan asar awal waktu. Siapa-siapa jaga dia jamin syurga. Sebab tu benda-benda ni kita kena jagalah, insyaAllah. Pak Zaid dah lah. Pak Zaid dah nampak. Orang kuat saya. Kuat-kuat Pak Zaid lari dulu. Assalamualaikum. Okey, belum ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا عون ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مسلمين ومسلمات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-8 pada malam ni. An Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal ulama warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Innama warrasu ilma. Faman akhadha bihi akhadha bihazin wafirin. Hadis riwayat Abu Daud, Imam Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya para ulama ialah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi pula tidak mewariskan dinar dan dirham. Sesungguhnya mereka mewariskan ilmu. Sesiapa yang mengambilnya, ia telah mendapat bahagian yang banyak lagi sempurna. Dalam hadis ini banyak pengajaran, di antaranya di awal-awal lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama ini adalah pewaris Nabi. Sebab itu kita akan bertemu dengan hadis lambat lagi lah. Saya cek 192 apa. Mungkin 10 tahun lagi lah. Kan? Lambat lagi. 10 tahun. 192 ke 292 saya pun tak ingat. Kejap. Tapi adalah belakang lambat lagi lah. Di mana ada sebuah hadis, kita diminta menghormati orang-orang berilmu. Sebab tu ulama ni tak boleh tolak. Ya? Ulama, saya ingin tegaskan di sini pada tuan-tuan dan perempuan, ada satu yang disebut oleh para ulama, setiap jurusan ilmu itu ada ahlinya. Faham ini elok. Setiap jurusan ilmu itu ada ahlinya. Dalam bidang agama, ulama, ustaz-ustaz. Dalam bidang keduniaan, profesional. Kan? Bidang engineering, kita carilah engineer. Chemistry ke fizik, dia ada orang tertentu. Jadi di sini menjelaskan makna gabungan kedua-dua golongan ini cukup penting. Kalau ulama saja tak boleh. Sebab bukan semua ulama dia tahu soal duniawi, betul tak? Takkan seorang ulama ni well versed dalam perlembagaan persekutuan. Nak urai 10.1 A, B ni benda apa? 151 contohlah. Dia pun tak tahu. Yang ni kita kena bagi kad lawyer. Profesional. Sebab tu bagi saya, gabungan kedua-dua golongan ini cukup penting untuk memenangkan Islam. Profesional juga tak boleh menolak ulama.
Dalam soal halal, haram, dosa, pahala, ini ulama lebih arif. Sebab setiap jurusan ilmu itu ada ahlinya. Minta maaf lah. Kalau sebagai contoh, tuan-tuan. Contoh. Ya. Dalam pendakwah-pendakwah, kita kata pendakwah. Contoh saja. Tak semua pendakwah yang mampu membaca ayat Quran dan bagi tahu surah ke berapa, ayat ke berapa. Betul tak? Di Malaysia ni seorang kan, nama apa? Syahril Long apa? Dah bukan, saya nak bangga diri. Tak ramai tuan-tuan. Tak ramai yang boleh. Banyak ustaz-ustaz tanya saya tentang ayat Quran. Kan? Dalam surah ke berapa, ayat ke berapa. Setiap jurusan ilmu tu ada ahlinya. Kan? Ha, dia cerita gitu. Nah, dalam soal duniawi, ha, kita bagi profesional. Kan? Ha, bidang kejuruteraan ke apa-apalah. Ekonomi ke. Ulama hukum hakam soal dosa pahala, ha, yang melanggar syariat semua dia tahu. Nah, tu saya baca tadi tu. Saya sampai awal tadi tak rugi tu, banyak ilmu saya dapat. Saya bukan datang awal tuan-tuan, datang awal dengan niat nak baca mana-mana kitab yang boleh memberi manfaat. Hari ini 2-3 ilmu baru. Ha, itu cerita dia. Jadi berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dan yang lain-lainnya ini jelas, innal ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris nabi. Hadis-hadis yang lain menyebut perlu menghormati orang-orang yang berilmu agama. Ha, nah. Tapi ulama juga memerlukan orang-orang yang bidang profesional. Gabungan kedua-dua ni penting. Nah, baik. Sesungguhnya para ulama ialah pewaris para nabi. Nah, sesungguhnya para nabi pula tidak mewariskan dinar dan dirham, sesungguhnya mereka mewariskan ilmu. Ha, ini ulama mewaris atau meninggalkan kepada kita ilmu. Ilmu pengetahuan agama. Sejuk sikit. Slow sikit boleh? Ha. Ha, yang ni off tak apa ni? Yang ni off tak apa? Sesiapa yang mengambilnya, ia telah mendapat bahagian yang banyak lagi sempurna. Dalam hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan, Dr. Zahzan Muhammad telah mensyarahkan atau menghuraikan 3 perkara penting. Ha, Dr. Zahzan ini bidang dia. Ya? Jadi, saya ucap terima kasihlah. Sebab di Malaysia ni, para ulama di Malaysia ni dia kurang berusaha nak menerbitkan buku-buku macam ni. Sebab ulama di Malaysia ni sibuk nak bodek kerajaan. Ha, tu kerja mereka, sibuk tu je. Ha, tak ada kerja lain lah, kan? Tapi kalau tuan-tuan tengok ulama di Indonesia, dulu kita kata bilalah dia orang nak terjemah ke dalam bahasa Melayu. Tafsir Ibnu Katsir dah keluar. Tafsir Ibnu Abbas dah keluar. Tafsir jalan lain keluar. Kita mana ada? Kita satu ni tuan-tuan, Tafsir Pimpinan Ar-Rahman saja. Tu saja, satu. Saya baru pulang pada Mekah, tuan-tuan nak peluk-peluk lah lepas ni. Hak Muslimat jangan datang peluk pula, ceroy. Kan? Ketika saya berada di Masjidil Haram, sementara nak tunggu fardu isyak, saya ambil sebuah Quran. Sebenarnya nak baca Quran. Tengok-tengok Quran tu ada tafsiran. Tafsir muyassar. Tafsir yang mudah. Dalam bahasa Arab lah. Saya pun baca-baca, Masya Allah. Bilalah dia orang nak terjemah dalam bahasa Melayu. Kita pun boleh faham lah. Tapi ada benda yang tak faham, kita akan rajuk. Saya beli dua tafsir. Nak bagi kat Tok Guru satu, saya satu. Ya, sebab saya di utara ni ada Tok Guru. Dia memang pandai bahasa Arab. Dan dia memang mahir Quran. Ya, saya selalu muzakarah dengan dia. Cuba ada usaha nak terjemah. Sebab huraian dalam tafsir muyassar, Masya Allah tuan-tuan. Yang ayat yang saya ceramah tu, huraian dia sama je. Nah, sebab kita tengok daripada kitab-kitab lain, dalam tu pun sama. Tapi tak ada usaha. Di Malaysia ni tak ada usaha. Sebab ulama kita sibuk nak bodek kerajaan. Ini di antara ustaz yang baik.
Dr. Zaza Muhammad. Ada juga doktor-doktor yang kunun-kunun. Mereka mendabik dada, mereka ni pandai bidang ilmu hadis. Tapi satu kitab pun tak keluar. Tak ada huraian tentang hadis-hadis. Bila ustaz-ustaz para pendakwah baca hadis tu dhaif, dia condemn. Nah, ini pun satu haproknya ustaz-ustaz jenis ni. Dan hang pandai, hang terbitkan buku punya Dr. Zahzah Muhammad. Supaya kami yang tak tahu bidang hadis ni, nah, selok-belok hadis ni, kami boleh baca hadis yang semuanya sahih. Sebab tu Dr. Zahzah menyatakan dalam buku ini 300 ni semua hadis sahih. Walaupun bukan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tapi kalau syarat-syarat Bukhari dan Muslim itu ada, hadis itu jadi sahih. Dia tahu bidang dia. Faham, tuan-tuan? Macam hadis malam ni Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Tapi sahih. Kita yakin kerana Dr. Zahzah Muhammad, dia bidang dia. Ini satu yang baiklah. Nah, saya yang mana baik, saya kata baik. Itu prinsip saya. Yang tak betul, kita kata tak betul. Sebab ada juga yang kuat kondem. Kerja dia kondem lah. Ustaz ni baca hadis dhaif. Ustaz ni baca hadis maudhu'. Hang keluar. Kalau hang terbitkan buku semua sahih. Kami beli, kami ajar, kami baca kitab tu dengan huraian hang. Kami tolong sampaikan, sebarkan Islam. Betul tak? Ini cerita dia. Tapi yang kuat kondem tu, kerja dia bodek kerajaan. Ha, macam lalang. Saya tak nak sebut nama lah. Kalau tuan-tuan nak tahu nama dia, bayar seorang 1,000. Kan? Saya jumpa dia ni, aku nak tembak dia naik ke bulan. Baik. Ha, ni pasal rakam ni bagi dia dengar. Ha, baik. Apa pengajaran hadis pada malam ni? Ha. Pertamanya, Nabi menyentuh soal dinar dan dirham. Dinar dan dirham ni apa dia tuan-tuan? Kata Dr. Zahzah Muhammad adalah perkara dunia. Wang ringgit ni perkara dunia. Kita baca hadis Muslim. Inna dunya hulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau. Nabi tak sebut Datuk manis dan biru. Sebab Nabi confirm tak suka biru. Saya pergi, dah 5 tahun tak pergi ke Mekah. Bila kita sampai ke Mekah, ke masjid, ke dalam Masjidil Haram, kita pun rasa macam orang baru sampai. Macam seolah-olah tak pernah pergi. Makna tak pernah pergi. Ya? InsyaAllah, 2015, Disember saya akan pergi sekali lagi. Kalau tuan-tuan nak ikut rombongan kami, boleh insyaAllah. Ya? Bila kita masuk, tuan-tuan, macam seolah-olah saya first timer pula. Sebab keadaan semuanya dah berubah. Kan? Kat mana nak pergi Mula Tawang ni? Dah cari jalan tak jumpa. Pintu satu lah. Pintu King Fahad yang dia buka. Mutawih kami pembawa. Barulah nampak, oh sekarang dia ada level 1, level 2. Hak bawah saya, ground floor lah. 3 lah. Jadi kita nak tahu, bila nampak tu kita tahu dah apa yang nak kena buat. Sebab kita dah ada pengalaman 3 kali lah. 2 kali haji, sekali umrah. First kali saya nak, bila saya nak tawaf, saya cari apa tuan-tuan? Dekat mana lampu hijau? Arab tak bubuh lampu biru tau. Ini nak bagi tahu. Jumpa dah lampu hijau. Di belakang lampu hijau itulah. Nah, bertepatan dengan lampu hijau itulah Hajarul Aswad. Tempat bermulanya tawaf. Tapi kita nak mula tawaf tuan-tuan, pastikan di belakang lampu hijau untuk pusingan pertama. Jangan betul-betul tepat, tak boleh. Dikhawatiri nanti tak sempat niat, orang tertolak kita. Nah, lebih baik daripada belakang kita dah mula. Bismillah, ya Allah, wa akbar. Kan? Kita pergi. Bila cukup 7 pusingan, selepas lampu hijau. Baru genap 7 pusingan. Lepas tu tuan-tuan kita cari-cari pula nak sa'i kat mana pula Datuk. Semua benda baru lah. Kan? Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah lama tak pergi memang confirm pening. Ya? Alhamdulillah kami pergi tak lama lah, 12 hari. Package ni pun nampak okey. Kami dapat Hilton Hotel. Tapi kami dapat villa lah. Bukan hotel, villa. Setiap level tu setiap ada 2 bilik mandi lah. Jadi agak sempurna. 6,700 per head, satu kepala. Tapi memang dekatlah dengan Masjidil Haram.
Kita ni orang Melayu nak beribadah pada Allah, tapi duit ringgit kedekut. Bukan seksyen 8 ni, seksyen 80 tambah kosong kat belakang. Semua ndak yang murah, doktor. Yang murah boleh 4,000, 5,000, tapi jarak ke Masjidil Haram 800 meter, 1 kilometer. Sanggup kan? Kan? Nak jalan kaki tuan-tuan ke Masjidil Haram 800 meter, lepas tu nak tawaf, nak sa'i letih, nak pulang semula ke hotel, buang lebih sikit tak apalah tuan-tuan. Nah, kita nak kepuasan beribadah. Kalau letih pun tak boleh. Kan? Alhamdulillah kami pergi. Ramai juga lah, rombongan kami ada 36 orang. Ha, siapa yang berminat, insyaAllah bulan 12, 2015, saya akan pergi sekali lagi. Ha? Saya ni pembantu mutawif saya. Dia orang nak suruh dia mutawif, saya tak mau, bukan siapa. Sebab ustaz tu, dia dah memang banyak kali, dah banyak kali bawa orang. Kita tak maulah mengatasi dia pula. Saya kata okey, bagi saya bidang tazkirah. Ha. Jadi tak boring lah, ada tazkirah dalam bas. Bila sampai tempat sejarah, dia cerita sikit, saya cerita dengan ayat Quran hadis. Ha, jadi baru hidup suasana. Alhamdulillah kumpulan kami kita puas hati sini pergi. Tapi kalau nak kesempurnaan 100%, memang tak jumpa tuan-tuan. Ada saja kekurangan, mana-mana package pun. Nah, Andalusia tinggal kat hotel tu, siap dengan pejabatnya. Rasa nak hebat, pergi dengan Andalusia, tak ada masalah. Kan? Baik. Ha, dinar dan dirham ni perkara dunia. Nabi bersabda ad-dunya, inna dunya hulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Apa dia hijau? Inilah dunia. Dunia tu hijau, apa benda? Hijau sesuatu yang mampu menarik perhatian kita, Pak Said. Itu kata hijau. Benda yang mampu menarik perhatian kita ni hijau. Itu kata manis. Manis dan hijau. Dia dunia. Apa dia tuan-tuan? Di antaranya yang manusia berebut-rebut sangat, apa dia? Kekuasaan. Ha. Kuasa tu dunia. Nak jadi kuasa dunia, dengan Amerika. Bukan hebat tak mana pun, betul tak? Tapi dia kuasa dunia nombor satu. Dia ada kuasa veto pula. Kan? Boleh. Dia punya kenyataan, dia punya apa semua boleh. Boleh membatalkan semua orang. Ui, hebat sangat. Kuasa. Dunia. Inilah dunia. Sebab itu, kalau ditakdirkan kita berkuasa, jaga-jaga sikit. Karena ini dunia. Jangan terpedaya dengan dunia. Nah, hadis pun banyak tuan-tuan. Ayat Quran, wa atharul hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Sesiapa yang cenderung kepada dunia, maka tempat tinggal mereka kelak ialah neraka jahim. Mereka-mereka yang terpedaya dengan dunia, terpedaya dengan kuasa yang mereka miliki. Itu cerita dia. Nah, siapa-siapa yang cenderung pada dunia, terpedaya, tertipu dengan dunia, tunggulah Tuhan kata neraka jahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ali Imran 185. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Apa dia dunia? Di antaranya kuasa. Hari ini kita beli The Star. Baca The Star tuan-tuan. Tengok di Gua Musang. Seolah-olah macam tsunami. Seolah-olah macam tsunami melanda Gua Musang tuan-tuan. Allahu Akbar, kita syukurlah di Shah Alam, di sungai tadi tak kena banjir, kan? Ada suara-suara sumbang tuan-tuan yang mengatakan berlakunya banjir besar di Kelantan kerana kerajaan Kelantan sibuk sangat nak laksana hudud. Itu dia tuan-tuan. Semalam dalam Sinar Harian, Ustaz Kazim alias rahimahullahu ta'ala saya tak sempat baca ini dalam komen ya, cuma luar tu. Hak front page tu dia sebut, dia kaitkan dengan musibah yang melanda negara. Dia kata tolong jangan hina hudud. Dia keluar kenyataan tu. Tolong jangan hina hudud.
Tuan-tuan, percayalah tuan-tuan. Ni, ada dua kitab tuan-tuan dengar. Semalam saya pergi surau dia, tak ada kitab ni. Tuan-tuan tahu tak kenapa negara kita, orang kata apa tak, dirundung malang, kataannya. Selalu kena je, pas satu-satu, pas satu-satu. Kalau tuan-tuan lupa, tak apa, saya ingatkan tuan-tuan. Awal tahun 2014, Januari hingga Mac, negara dilanda kemarau. Tahu tak? Negeri Selangor, khususnya. Sampai jalan kabut, kena catu air. Kan? Masya Allah. Bulan 2, Februari, satu festival muzik, festival muzik di Bukit Jalil yang mengorbankan 4 nyawa remaja. Kerana mereka mengambil dadah. Bulan Mac, MH370. MH mana hilang? 370. Bulan 7, MH17. Mati habis, tuan-tuan. Bulan Disember, banjir besar. Tuan-tuan nak tahu kah? Jawapannya ada dalam Quran. Inilah punca, tuan-tuan. Punca kerana rakyat membiarkan pemimpin melakukan kezaliman. Bila Allah Subhanahu Wa Taala murka, dia tak kira Pak Said. Orang soleh, orang jahat, semua kena. Takkanlah di seluruh negeri semua orang jahat. Kan? Tuan Guni Aziz ni track recordnya very good, excellent. Mumtaz lah. Tak tak? Seorang bekas pemimpin Menteri Besar 23 tahun cemas. Tak terlibat dengan rasuah, tak terlibat dengan kezaliman. Dia tinggal itu, negeri dia kena. Patut jangan nak kena. Dah. Tuan-tuan dengar. Muka surat 249. Ni tafsir Profesor Mahmud Yunus. Syekh, yang anda tanya semalam yang ni lah. Beli satu. Tak suruh hantar. Allah berfirman. Ni, kita nak sebut kerana kuasa tuan-tuan. Kuasa ni dunia. Dinar dan dirham perkara dunia, Pak Syed. Itu wang ringgit, kekayaan. Kata ulama, dunia tu tiga. Pertama, kekayaan. Kedua, kedudukan yang tinggi. Yang ketiga, kekuasaan. Kuasa ni dunia. Tapi bila salah guna kuasa, inilah akibat dia. Bila sudah berkuasa, melakukan kezaliman. Rakyat pula bahlul, Pak Zaid. Biar. Ini balasan Tuhan. Dengar, ada benda ni. Ada dalam ni. Saya baca Al-Quran dulu, suratul Anfal, surah ke-8, ayat 25, muka surat 249. Allah berfirman, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَصَّةً وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابَ. Dan takutlah kamu akan fitnah, bala bencana, malapetaka. Yang bukan hanya akan menimpa orang-orang zalim secara khusus, tetapi akan menimpa kamu semua secara umum. Semua orang akan kena. Dalam sebuah negeri itu, orang baik ada, orang jahat ada. Bila malapetaka Tuhan menimpa, semua orang kena. Tuan-tuan dengar. Apa sebab negara kita ditimpa malang demi malang? Ini 249. Saya nak baca tafsiran Profesor Mahmud Yunus. Kemudian saya akan baca Izzainuddin Hamidi. Inilah sikap, inilah perangai pemimpin negara kita, tuan-tuan. Orang sibuk banjir, dia katuk kayu golf. Betul? Dengan Barack Obama ke apa? Kata pergi katuk kayu golf pula. Ni baru balik. Kan? Tuan-tuan dengar ni. Keterangan ayat 25 Al-Anfal, makna tafsiran. Tuan-tuan dengar nah. Tuan-tuan dengar sini kata apa? Sebab itu, apabila rakyat yang banyak membiarkan pembesar-pembesar berbuat kezaliman dalam negeri, maka mereka akan mendapat bahaya semuanya. Bukan orang yang zalim saja. Dengar ni Pak Syed. Tafsiran Profesor Mahmud Yunus. Bukan saya fabricate stories. Bukan saya reka-reka. Kita selaku rakyat kena bertindak. Kezaliman dalam negara kita, pemimpin kita ni dah terlalu teruk dah. Memang dah sampai ke kemuncak, tuan-tuan. Apa dia zalim? Wad'u syai' fi ghairi mahallih. Meletakkan sesuatu tidak kena pada tempat. Hari ini dalam metro ke apa? Bantuan banjir tak sampai. Ha, tengok.
Walaupun diumumkan 500 juta. Kan? Mungkin sebahagian ke negeri Kelantan. Tapi dia bukan nak bagi direct kepada kerajaan, betul tak? Dia bagi ke orang-orang dia. Kalau JKK ada JKKP kan? Hak P ni penyamun. Penyangak ni lah tuan-tuan yang sapu ni. Ha, sebab tu saya minta maaf lah. Saya memang politik pun. Saya bercakap ada hujah. Tuan-tuan tak puas hati. Kita dengar pula di sini. Inilah akibat kita meletakkan golongan ini terus-menerus sebagai pemimpin. Tuan-tuan kena sedar, pemimpin kita hari ini sedang dilaknat oleh Allah kerana mereka gila kuasa. Mereka lupa daratan. Mereka, bila mereka salah guna kuasa, mereka tidak merujuk pada Quran, mereka dilaknat oleh Allah. Makna mereka sebagai pemimpin, tidak ada keberkatan lagi kepimpinan mereka, tuan-tuan. Senantiasa dimurkai oleh Allah. Bila Allah murka kepada mereka, yang jadi apa? Mangsanya siapa? Rakyat. Muka surat 748-749. Surah ke-47, ayat 22-23, surah Muhammad. Sebab tu saya kata, setiap jurusan ilmu tu ada ahlinya. Soal-soal ni bagi Syarif Long. Dia boleh kod muka surat, surah, kan? Cerita dia. Nah, bukan nak mendabik dada. Ni kurniaan Tuhan kat saya. Perasaan kalau Zakir naik dengar pun, dia pun tabik nampak. Kan? Ini dia kata, ini pun hebat juga. Nak challenge boleh lah Zakir naik. Kan? Firman Allah, kita akan dengar tafsiran. Tadi kita dengar punca ditimpa musibah kerana kita membiarkan pembesar-pembesar negeri melakukan kezaliman. Tak ada usaha. Orang zalim ni perlu ditolong juga, tuan-tuan. Macam mana tolong? Tolong hentikan kezaliman dia. Hadis Muslim. Kenapa tak baca hadis ni? Tolong hentikan kezaliman dia. Bagaimana nak hentikan kezaliman pemerintah yang zalim? Pak Zaid. PRU 14, jangan lantik mereka lagi, selesai masalah. Kita tengok suasana kat masa tu, nak banjir besar tak lagi. Kalau yang bangun naik, yang diganti, yang mengganti pun haprak, kita tukar pula, tak ada susah hati. Bukan susah sangat. Tak cerdik semua orang Melayu ni, tuan-tuan. Kita dengar firman Allah. Tu yang orang tak suka dengar kuliah saya, politik. Tak suka pun tak apalah, terpulang. Saya dah 2 tahun Pak Said tak pergi apa nama Terengganu. Orang Terengganu datang ke sini ke rumah saya, mintalah tarikh. Dia on the spot telefon lah tempat-tempat. Semua tak mau terima saya. Dia orang kata keras. Ni orang Terengganu ni. Bukan. Dandan tak mengaku. Johor. Syuruh eh. Tak berani nak mengaku. Sahabat tu lanyak. Apa yang keras dia kata? Dia baca Al-Quran hadis pun keras tak? Tuan-tuan nak jadi apa tuan-tuan? Kalau Al-Quran hadis kita menganggap keras. Rosak akidah. Saya bercakap tadi ada Al-Quran, ada sandaran. Bukan cakap kosong. Ini saya nak baca lagi ayat Al-Quran. Ayat yang membuktikan pemimpin negara kita dilaknat oleh Allah Subhanahu Taala. Bila mereka dilaknat, rakyat tuan-tuan memang hidup tak selamat. Kerana dipimpin oleh orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Laknat ni apa makna? Laknat kehidupan yang senantiasa ditimpa musibah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum?" Ulaika alladhina la'anahumullah fa'asammahum wa'a'ma absarahum. Surah Muhammad, surah ke-47, ayat 22-23, tafsir H. Zainuddin Hamidi, muka surat 748-749. Sama-sama kita dengar tafsirannya. Saya terjemah dulu segi makna. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa? Ni kuasa tu dunia lah. Ni kata dunia, perkara dunia. Kamu nak melakukan kerosakan di atas muka bumi? Malam ni Haji Lan tak nampak pergi mana? Tukar kemah lah apa? Haji Lan ada kat luar? Tak dengar suara tu? Kembar saya lah tu. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa?
kamu nak melakukan kerosakan di atas muka bumi? Saya tengok tafsir Muyassar, tuan-tuan, masya Allah, sama macam Izzainuddin Hamidi. Perbezaan dia sikit enggak? Dan kamu nak memutuskan hubungan silaturahim? Mereka-mereka seperti ini, kata Allah, dilaknat. Allah melaknat orang-orang yang diberi kesempatan berkuasa tapi melakukan kerosakan, memutuskan hubungan silaturahim. Pemimpin ini, tuan-tuan, faham baik-baik, mereka dilaknat oleh Allah. Dan Allah memekakkan telinga mereka dan membutakan pemandangan mereka. Apa dia? Jenis manusia tak boleh terima nasihat orang. Jenis manusia walaupun dia dah lihat macam-macam musibah di sepanjang 2014 di bawah pemerintahan dia, seolah-olah tak ada apa. Faham tak, tuan-tuan? Dia tak jadikan pengajaran. Dia tak mau muhasabah. Di mana kesilapan kita? Siapa silap? Aku ke? Ulama ke? Rakyat ke? Ha, kita dengar tafsirannya. 748, 749. Tuan-tuan yang bagi hilang ni, kitab-kitab ni bagus ni. Ha? Cerita dalam kuliah kita banyak pemimpin. Boleh, tuan-tuan. Jangan kata tak boleh. Sat lagi saya baca ayat lain. Ni dalam kitab ni sebut boleh. Pemimpin yang zalim tak salah, kita cerita. Kalau tidak, bila nak selesai masalah? Semua pakat diam. Datang kuliah banyak menyanyi pula. Mampus. Akhirnya Pak Syed pun jadi rock. Hak mana banyak menyanyi itu, tuan-tuan, bagi berhentilah. Buang masa. Kita nak mantapkan akidah. Nak mahirkan Quran hadis, bukan nak menyanyi, tuan-tuan. Minta maaf lah. Sekarang dah jadi satu trend, doktor. Betul. Banyak nak menyanyi pula dah. Saya tak suka jenis menyanyi-menyanyi ni. Suara saya sedap, doktor. Doktor tak pernah dengar lagi. Kalau saya buat album, insyaAllah box office tu. Itu cerita dia. Lari. Silap-silap platinum, bukan gold. Platinum. Kan? Tuan-tuan dengar. Itu dia. Nah, tuan-tuan dengar. Apa maksud? Dia sama dengan tafsir Muyassar. Tafsir kita Arab. Tak saya beli tu. Tuan-tuan dengar. Tak payah tengok kamera lah. Tengok saya. Apa yang tu pun nak tengok. Aku pun tengok ya. Itulah susah. Orang-orang yang tiada mempedomani ajaran Tuhan itu, jika mereka berkuasa. Ini politik ni. Dia naik jadi pemimpin, dia tidak mau berpedomankan kepada petunjuk Allah. Apa jadi pemimpin? Apa sifat pemimpin tersebut? Tuan-tuan dengar. Nescaya kekuasaan itu akan dipergunakannya untuk melakukan kesewenang-wenangan. Akta hasutan, kunung-kunung nak jaga keharmonian, bohong ya. Ibrahim Ali itu sepatutnya orang pertama ditangkap, tuan-tuan. Dia bubuh di bawah atas sultan. Tuan-tuan setuju tak? Makna orang dengan aku ya. Dia pula saman The Star. Pasal apa tak tahu. Saya malas nak baca mangkuk ayam tu. Kan? Dia keluar ucapan macam-macam. Patutnya kena tangkap lah tu. Akta sultan. Patut boleh didakwa dah. Peguam negara bela dia pula. Apa? Gani Pak Tai lah. Ha. Bukan berat tuan-tuan. Pak Tai lah. Kan? Sombong bapak ni, tuan-tuan. Dia orang ingat dia orang takkan jatuh lah. Belajarlah pada Husni Mubarak. Belajar pada Saddam Hussein. Belajar pada Muammar Gaddafi. Belum sampai masa lagi. Kamu akan jatuh, insyaAllah. Ustaz ni lah, berani cakap pun. Tak tahu lah ustaz dia berani ke tidak. Kan? Cerita dia. Saya tak bimbang, tuan-tuan. Kezaliman ni, betapa panjang masa kezaliman yang berlaku. Dia ada ending dia. Ada hadis sahih Bukhari Muslim. Ada ayat Quran. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Surah ke-14, Surah Ibrahim ayat 42. Kezaliman ada ending dia, tuan-tuan. Nah, tak usah sombong. Sampai masa kamu jatuh.
akta hasutan dah dihapuskan, ya, akta ISA, akta hasutan dikekalkan. Nak tambah sikit lagi, dia kata ada benda-benda yang perlu dimodify. Sekarang nak cakap berhati-hati sikit tuan-tuan. Cakap dalam bentuk provokasi boleh didakwa di bawah akta hasutan. Cakap-cakap yang nak ajak keluar Sabah dan Sarawak daripada Malaysia pun, tu salah satu tiga yang dia nak tambah clause tu. Tak payah baca tuan-tuan. Lagi apa, menghina agama-agama. Itu cerita dia. Bukan tu saja zalim, macam-macam yang lain. Berbelanja wang rakyat sewenang-wenang, ini zalim. Kepada benda-benda yang tak memberi manfaat, buat apa? Cerita dia. Bagi bantuan, bantuan tak sampai. Tuan-tuan tengok Gua Musang, kita syukur tuan-tuan. Kita tak ditimpa musibah tersebut. Macam tsunami. Kedai-kedai yang kedai-kedai papan tu hilang terus. Allah, baru berapa hari? Seminggu dah. Seminggu tu. Sembilan hari. Itu dia. Allah, kalau sebulan tuan-tuan boleh bayang. Sahabat saya, dia pulang ke sana nak ambil, nak jemput balik isteri dan anak dia. Dia tinggal kereta kat sana. Wallahu alam, kereta tu selamat ke tidak. Baru beli 2 tahun. Dahlah bukan senang nak dapat kereta tuan-tuan, nak kena berhutang pula. Allah, kalau tenggelam dah air, insya-Allah. Saya simpatilah nak buat macam mana. Kereta tu saya yang tolong beli kat dia. Saya cari modal bayar down payment tu. Dia guru tahfiz sekolah saya lah. Tu cerita dia tuan-tuan. Allah. Dia. Nescaya kekuasaan itu akan dipergunakannya untuk melakukan kesewenang-wenangan. Tuan-tuan faham tak tu? Keuntungan duniawi untuk diri dan keluarga. Makna faham ni? Dia mengkayakan diri dia. Dia mengkayakan anak pinak dia, adik-beradik dia. Anak tiri boleh beli kondominium 100 juta di New York ke mana? Menerbitkan filem The Wolf of Wall Street 326 juta tuan-tuan. Mana ambil modal banyak? Hai tuan-tuan, yang berlakon filem tu bukan calang-calang. 5 star punya. Siapa dia? Leonardo DiCaprio. Hai tuan-tuan tak tahu ke? The Titanic tu. Leonardo DiCaprio tak kenal. Ceroy makna. Ronaldo. Ustaz ni filem berhenti, bola sepak berhenti, jangan main-main. Semalam semua draw tuan-tuan. Spurs 0, MU 0. Chelsea 1, Southampton 1. Manchester City 2, dia lawan siapa tak ingat. Crystal Palace. Burnley, ceroy, dengan Burnley pun tak boleh menang. Jadi Chelsea dia tetap nombor 1 tuan-tuan dengan kelebihan 3 mata. Jangan main-main. Tuan-tuan ingat saya dia duduk hafal ni ya. Itu pun saya hafal juga tuan-tuan. Saya up to date nya, latest result semua saya tahu. Kan? Siapa skor pun saya tahu. Baik. Keuntungan duniawi untuk diri dan keluarga. Tak betul ke Pak Said? Betul tak Pak Said? Karena pemimpin ini tidak berpedomankan Al-Quran. Dia mengambil kesempatan. Lagi. Memperturutkan kehendak nafsu dan mengacaukan masyarakat serta memecah belah persatuan umat. Lagi. Kepentingan bersama, keadilan, kebenaran, kejujuran dan ajaran Tuhan sudah tentu tiada mereka pedulikan lagi. Oleh kerana sifat inilah, ayat ini menyatakan itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dah pemimpin dilaknat oleh Allah tuan-tuan, yang menjadi mangsa rakyat. Dalam ayat ini pula kata, kesalahannya kerana rakyat membiarkan pembesar-pembesar negeri melakukan kezaliman. Tak berani nak melakukan perubahan. Seolah-olah kita bertuhankan kepada mereka. Betul tak? Makna? Sebab banyak ungkapan-ungkapan. Kita tak boleh Ustaz. Tukar kerajaan esok kita makan ubi kayu. Tuan-tuan tak percaya, pergi tengok Kedah. Slogan sewaktu pilihan raya ke-13. BN menang, BM menang, Kedah senang. Saya ada 5 Mercedes kat rumah lah ni. Semua bakat pengenai Mercedes sekarang, Kedah semua kaya.
BM nang. Sampai nak makan ikan siakap pun tak mampu, tuan-tuan tu pun jangan. Dah pegang nak ikan siakap. Ni berapa sekilo RM30. Saya nak separuh boleh? Tak boleh. Tak semula dah tu. Saya rasa macam nak beli, nak tolong beli, kesian. Okeylah kita bagi dua. Tapi tengok muka UMNO. Minta maaf lah. Malam ni bagi panas sikit. Aku hot tu. Tak sedar diri, doktor. Sampai nak makan pun tak mampu dah sekarang ni. Tunggulah GST, geng songkok tinggi. First of April. April full pula tu dia pilih. Oh, dia kata tak ada apa. Bahat. Panggillah pakar-pakar ekonomi mengkuk-mengkuk ayun ni. Kan? Pertahan. GST tidak membebankan rakyat. Bodoh-bodoh kita pun tuan-tuan. Kalau orang yang beli harga barang tu kena 6%, takkan dia nak tolak kat makna dengan harga lama? Makna pula tolak kat sepulan, kan? Kita biasa makan roti canai, kata Datuk contoh, RM1 besar ni sekarang. Lepas GST besar ni, kan? Sekali makan 10 ketul. Roti canai 10, seorang 10 dah besar ni. Awak hampa tak cerdik sangat ni. Ini semua kezaliman. Kemana pergi tuan-tuan? Hasil negara. Saya tengok dalam mana. Sejak saya cuba recall tengok surah Ibrahim. Baru-baru ni saya baca. Ayat tu bagus. Dia kata manusia yang Allah bagi kuasa, tiba-tiba dia tukar nikmat tersebut. Akhirnya berlaku kekacauan dalam kehidupan rakyat. Nantilah kalau saya ingat mula, jumpa lah. Ibrahim ayat 28. Menukar nikmat Tuhan dengan kekafiran, artinya mengganti agama yang benar, agama tauhid, dengan pemujaan kepada berhala, dan menggunakan kekuasaan yang diberikan Tuhan menegakkan keadilan dan kebenaran, dijadikan untuk menindas dan berbuat sewenang-wenang. Dengan begitu umat menjadi hancur dan binasa. Saya kata ada. Cuma saya belum hafal lagi ayat ni. Ayat 28 surah ke-14 Ibrahim. Muka surat kita nak set 360. Ini maksud tukar nikmat. Dulu kamu tak ada apa. Allah kurniakan sebahagian dunia, kuasa. Bukan kamu nak guna kuasa untuk menegakkan keadilan, tapi kamu melakukan kezaliman. Akhirnya tengok dia kata, akhirnya dengan begitu umat menjadi hancur dan binasa ni dia. Kalau ada orang yang tak setuju lah, saya tengok ada macam muka tak senyum tu dia lah tu. Geng-geng dia lah tu. Ni apalah ustaz datang nak kata kat pemimpin, Quran kata boleh. Kalau tak silap saya muka surat berapa? 140 kot. 140. Tuan-tuan dengar? Saya tak nak baca ayat, saya terus kepada tafsiran. Tak apa, ayat 148 surah An-Nisa. Tuan-tuan dengar, boleh tak boleh? Orang-orang yang terinaya dibolehkan memperdengarkan dengan terus terang. Itu dia sebut. Perkataan-perkataan yang buruk mengenai penginayaan yang dilakukan kepadanya. Kita sebagai rakyat telah dizalimi oleh pemimpin, pemerintah. Siapa tak boleh? Dah ada lagi, dengar ni. Kat mana tu? Lagi sedap. Dia. Suara-suara yang dilahirkan oleh rakyat yang terinaya. Pak Said, dia sebut rakyat. Suara-suara yang dilahirkan oleh rakyat yang terinaya mengenai tindakan-tindakan yang di luar batas keadilan yang dilakukan oleh pembesar-pembesar negeri tiadalah boleh dianggap suatu penghinaan atau hasutan. Tak boleh masuk bawah atas hasutan. Melainkan suatu jalan untuk menghilangkan penginayaan dan menegakkan keadilan. Kalau semua tak boleh nak bercakap tuan-tuan, itu mengumpat, ini mengumpat, melampau pemimpin kita. Kalau gentleman ustaz-ustaz ni saya cabar, sebut dalam khutbah Jumaat. Tak payah sebut. Tak payah memang gentleman. Ni peluang kita tuan-tuan, semua orang ada. JKK ada, JKKP para penyangak. SB pun ada. Kali itu saya khutbah Jumaat tuan-tuan, dia datang agak lewat sikit. Tinggi, badan besar. Pakai baju, satu Malaysia. Saya kata, siap awak dengan aku. Dia duduk depan pula tu. Lanyak kau-kau yang bila lagi nak pergi dia dengar. Menteri pun dengar khutbah saya tuan-tuan. Timbalan Menteri. Saya kenal dia, dia tak kenal saya. Kan saya ni ingat tuan-tuan. Photographic memory. Kali tengok, insya Allah.
dan ingatan pun macam tu. Saya tengok, oh ini timbalan menteri ni. Saya tukar tajuk khutbah. Betul dah tu. Lillahi ta'ala. Daripada takwa saya tukar kepada hudud. Ni bukan senang dia nak dengar ni. Mana tahu tak? Selepas ba'diah Jumaat dia datang jumpa saya. Dia tunggu saya solat ba'diah Jumaat bagi siap. Dia datang, tadi ustaz kan yang khutbah. Kita tahu dia timbalan menteri macam tu. Dia tak nak sebutlah nama siapa. Ya saya ada apa-apa tak betul kan? Tahniah. Oh dia tahniah pula. Jelas. Jelas-jelas pun dia duk UMNO juga. Mangkuk hayun. Dah jelas tukarlah kemah. Sokong perjuangan Islam. Ha, ini tuan-tuan, saya bercakap semua ada sandaran. Nah, saya ulang sekali lagi, nah, faktor kita ditimpa malapetaka pandangan Profesor Mahmud Yunus muka surat 249. Ni cetakan lama tau. Yang baru mungkin berbeza. Tapi ayatnya, ayat ke-25 suratul Anfal. Tafsir Ish Zainuddin Hamidi yang membenarkan kita selaku rakyat yang dizalimi. Muka surat 140, An-Nisa 148 ayat dia. Tentang pemimpin yang tidak berpedomankan Al-Quran, dilaknat oleh Allah. Surah Muhammad, surah ke-47, ayat 22-23, muka surat 748-749. Bukan saya reka Datuk, semua dalam kitab tafsir. Cerita dia. Ni dah off pun sejuk lagi ya. Kuat ni. Okey. Kita sambung sikit. Dinar dan dirham perkara dunia. Ulama menyatakan dunia itu tiga perkara: kekayaan, kedudukan dan kekuasaan. Saya hanya bicara malam ni tentang kekuasaan. Tuan-tuan dengar nah, semalam saya baca di tempat dia dalam tafsir Arab Saudi. Ini cari Arab Saudi sini mungkin ada. Ayat 55 Az-Zumar. Kalau kita nak supaya kita dihindari daripada bala bencana, mala petaka, ada benda yang perlu kita tunaikan tuan-tuan. Ini perintah Tuhan. Tuhan bagi warning, hang tak ikut ini hang tunggu. Ini yang kena ni. Sepanjang tahun 2014 ni malang sungguhlah negara kita. Termasuklah tuan-tuan Lee Chong Wei pun makan dadah. Kan? Kita ni kata dia hebat, punya dia pun dadah punya kaki. Dah, kita pun tumpang bangga ajalah. Apa dia nak baca tak lupa pergi ke Lin Chong Wei siapa. Bukan ada kena mengena kita tadi, aku penat pelik. Apa dia doktor nak baca apa ayat? Ayat 55 Az-Zumar. Wattabi'u ahsan ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adab baghtatan wa antum la tash'urun. Tu dia dalil dia tuan-tuan. Jalan penyelesaian dalam ayat ni, wattabi'u ahsan ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan ikutlah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepada kamu yang datang dari Tuhanmu. Maksud di sini ikut Quran. Jangan ikut kepala kita tuan-tuan. Jangan ikut pandangan pemimpin yang jahil. Rujukkan kita ulama, pewaris Nabi. Min qabli ayatiyakumul adab. Sebelum kamu didatangi siksaan, malapetaka ataupun bala bencana. Bagtatan, secara mengejut. Orang Kelantan dah imun dah, dah lali kan. Tiap-tiap Disember memang banjir, tapi sekali ni bagtatan. Saya baca 160,000 orang kot katanya di Kelantan saja yang dipindahkan. Ramai tu tuan-tuan. Kalau kata satu keluarga 4 orang, 160, 40,000 keluarga. Tak pernah berlaku. Ini sejarah tuan-tuan. Ini Tuhan sebut. Sebelum kamu didatangi siksaan secara mengejut, wa antum la tash'urun, sedangkan kamu tidak menyedarinya. Allah tuan-tuan, syukur banyaklah kita tak kena tuan-tuan, tapi kita simpatilah. Jadi tuan-tuan, macam doktor kata ada sumbangan-sumbangan kan. Kalau siapa nak sampai-sampai tu bolehlah, yang nak hulurkan sumbangan. Memanglah sekarang ni memang perik sikitlah, minyak pun mahal.
Batu barang pun mahal. Saya tengok tuan-tuan, kutipan untuk sekolah saya pun menurun teruk dah ni. Ha? Bukan di tempat lain, di sini. Aduh, ceroy eh. Kan? Tapi tak apalah, saya terima seadanya lah. Kan? Ha. Cuma kalau tuan-tuan nak bantu, tuan-tuan boleh kempen keluarga-keluarga yang selalu bayar cukai. Ha, tu dia, kembar saya datang lah. Pakai kopi hairan, apa, apa, Rehan lah tu. Nak nak masuk nasyid lah. Ha, nah. Tuan-tuan tolong kempen pelepasan cukai untuk 2014. Itu di antara usaha untuk menjana pendapatan Tahfiz Mutmainah, tuan-tuan. Saya pergi kat Mekah tu yang saya banyak doa, Datuk. Ya Allah. Ya, sekolah aku ni dah, sekolah yang aku urus ni dah mula meningkat. Staff pun ramai mengadu hal kat Tuhan tu. Saya tak minta murah rezeki untuk saya, tuan-tuan. Saya tak minta. Kan? Tapi baru-baru ni saya sebulan, tuan-tuan. Saya tak pernah cerita orang saya sakit. Ya, sebulan. Tuan-tuan, saya datang kuliah tu dalam keadaan sakit, tuan-tuan mengentau. Saya pergi kat Mekah, hari pertama memang duk sakit lagi, Allah. Tuhan nak uji ni. Kan? Hari kedua saya berdoa, ya Allah. Aku mohon ampun daripada-Mu. Aku tak pernah minta kaya. Tapi aku nak minta hang sihatkan aku, boleh tak? Tu saja aku nak minta. Aku tak pernah minta kaya kat hang. Aku minta tambah ilmu pengetahuan, aku nak beramal dan berdakwah. Tapi kali ini aku nak minta aku sihat. Masya-Allah tuan-tuan, yang kata bumi Mekah tuan-tuan. Sebulan saya merana. Dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Sihat tuan-tuan. Harap-harap berterusan. Kan? Saya berkata dengan tuan-tuan, banyak lagi kerja aku nak buat. Perjuangan belum selesai ni. Puak-puak aprak tu belum kalah lagi ni. Mengadu lagi kat Tuhan. Kan? Cerita macam tu. Nah. Tu bumi yang memang fadilatnya berlipat ganda. Tapi Madinah tuan-tuan disebut sebagai bumi berkat. Kalau Mekah dia sebut bumi yang banyak kelebihan. Makna berlipat ganda amalan kita. Dua dapat 100,000. Dua rakaat di Masjid Haram, 1,000 rakaat di Masjid Shah Alam. Waktu orang Malaysia bila balik, mana tak salat, tak sembahyanglah sunat-sunat. Banyaklah pahala. Tapi Madinah tuan-tuan bumi yang berkat. Ha. Ada satu cerita, ada seorang budak muda ni cerita Ustaz Farhan. Dia orang Mersing Johor. Dia jadi turis guide kami untuk satu malam tu. Kita pun tak tahu Datuk, dia tinggal kat situ belajar dah 4 tahun. Rupanya jalan raya tu asalnya khondak. Yang digali, parit yang digali sejauh 2.5 kilometer oleh pejuang-pejuang Islam. Ni dia kata Ustaz ni, jalan yang kita lalu ni. Ni dia ni. Dia cerita tuan-tuan, ada seorang hamba Allah ni pergi ke bumi Madinah. Dia memperlekehkan bumi Madinah. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Malam tu dia mimpi Nabi halau dia keluar pada Madinah. Tak apa lagi, dia degil tak nak keluar. Dia pergi Bukit Uhud. Malam tu dia mimpi Saidina Hamzah halau dia keluar. Esok dia bungkus pakaian, dia keluar. Jangan hina bumi Madinah. Bumi yang banyak keberkatan. Fadilat bumi Mekah tuan-tuan, mustajab doa. Memang banyak tuan-tuan. Saya pun pernah berdoa, ya Allah. Ada kawan aku kat sini ni, juta-juta orang bukan senang nak jumpa. Habis doa dia pun datang. Masya Allah tuan-tuan. Kan? Tapi janganlah, ya Allah, aku dapat tahu Siti Nurhaliza kat sini. Aku nak suruh dia sign autograf, tak payahlah. Kan? Saya sakit sebulan, maknum kan tahu. Saya diam. Orang datang tengok saya boleh kelawak lagi. Tapi sebenarnya pergi sana, alhamdulillah. Kena pergi tuan-tuan. Ya, yang belum pernah pergi, niat insya-Allah. Azam, bukan nak keluar 3 hari. Azam betul-betul ni. Nah. Ha, pergi tuan-tuan. Yang mampu saya sarankan umrah dulu. Pergi belajar dulu. Syekh pernah pergi? Nanti kita pergi insya-Allah. 2015 Disember. Kan. Mutawif kami ni alhamdulillah. Ustaz Azizan yang orang Sungai Petani. Dia belajar kat Mesir 6 tahun tuan-tuan. Ha, bahagian bahasa Arab bagi dia. Ha, bagi dia. Kan? Bahagian tazkirah apa pengurusan saya. Saya ambil seorang sikit. Oh dia pun kata lega lah. Ustaz datang tolong dia. Dulu dia buat semua tuan-tuan pening tu. Bukan senang. Kan? Bukanlah nak kempen. Datuk. Lebih-lebih korang macam tu lah.
Nah, sekarang tuan-tuan bolehlah simpan duit daripada sekarang. Bulan 10 buat payment. 10 bulan takkan? 6,700. Haji Ilan pernah pergi? Tak payah pergilah. Duduk sini sudah. Dinar dan dirham perkara dunia. Ni yang manusia berebut-rebut sangat ni. Nak kuasa, nak kaya, nak kedudukan tinggi. Tapi kalau tak salah guna, semuanya okey. Kaya tak salah. Kedudukan tinggi tak salah. Berkuasa, jadi pemimpin, tegakkan keadilan. Tak ada masalah. Itu amat disukai oleh Allah. Dalam tafsir Muyassar, tuan-tuan, ayat waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ayat 24 As-Sajdah. Saya tengok masya-Allah tafsiran pemimpin yang kita perlu pilih berdasarkan ayat ni, huraian lain kalilah. Itu cerita, jangan duk dengar saja, kan? Macam Pak Imam tadi, dia subuh jadi imam lah. Imam Maghrib tadi. Kalau baca As-Sajdah sedap tu. Nah, suara dia. Tu tuan-tuan tak dengar suara saya lagi. Baru dia. Pengajaran yang kedua, para nabi tidak mengambil perkara dunia melainkan sekadar keperluan sahaja. Betul? Tu nabi. Kita kena contohi nabi. Nak contohi siapa lagi? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-Ahzab ayat 21 sebaik-baik contoh. Wa ahsanal hadis, saya baca dari Maulana. Inna asdaqal hadith kitabullah wa ahsanal hadith hadith Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadith riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan ialah Al-Quran, sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikaitkan dengan Al-Ahzab 21 ayat 21, sesungguhnya pada diri Muhammad itu terdapat contoh tauladan yang terbaik, ikutlah dia. Nah, jadi para nabi tidak mengambil perkara dunia melainkan sekadar keperluan sahaja. Saya nak ulangi sebuah hadis riwayat Imam Muslim atau Bukhari, saya tak ingat, tapi salah satu. Tuan-tuan, kalau formula ini kita amalkan, insya-Allah kita akan memiliki sifat qanaah. Kita akan memiliki sifat qanaah. Apa dia tuan-tuan? Nabi mengajar kita, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila huwa fawq ila huwa man fawqakum. Unzuru ila man huwa asfala minkum, tengoklah orang yang di bawah kamu. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan kamu tengok, jangan kamu lihat orang di atas kamu. Kalau formula ni kita amal, kita akan menghargai nikmat kurniaan Allah kepada kita. Walaupun kita tak ada kereta mewah, macam saya naik Wira ya Datuk, 12 tahun dah. Minyak hitam makan dah. Dia kata lepas ni nak makan saya pula. Kan? Tapi bila Nabi ajar tengok orang di bawah, JKK dekat rumah saya, perlu dua kancil lah. Kalau racing, menang kereta saya lagi. Alhamdulillah lah, aku ada juga Wira. Jangan tengok yang di atas. Kita nak compete dengan Syed Murtad Bukhari sampai kiamat, tak menang. Dia ada Mercedes, Bentley, kita pun. Kalau ustaz-ustaz jenis ni, tu yang banyak berhutang. Cuba kita pakai formula. Kita amal formula Nabi. Sebab para anbiya, dia mengambil perkara dunia sekadar keperluan saja, tuan-tuan. Asalkan ada, cukuplah jilan, alhamdulillah. Kalau mampu tukar tu, tukarlah. Bukan kata tak boleh. Saya tak mampu. Saya dah kali keempat pergi Mekah ni, tuan-tuan. Cerita Mekah lagi lah ni. Kali keempat ni memang dia punya lain lah. Daripada kali pertama, kedua, ketiga. Yang keempat ni saya seolah-olah macam tak nak pulang ke Malaysia. Sengah orang dia minta doa nak mati di Mekah. Tak payahlah, Abu Lahab mampu di sana. Kan? Mati di Shah Alam pun tak apa, tuan-tuan. Asalkan mati dalam iman. Kan? Kita pergi kubur, kubur Ma'lah. Ma'lah tu jauh sikitlah pada Madinah. Siti Khadijah, tuan-tuan, tempat dia. Mana ada batu nisan apa pun. Kan? Kita pergi Madinah di Bukit Uhud. 70 syuhada. Hamzah yang mana satu kita pun tak tahu.
Batu mana ada batu nisan tuan-tuan, tapi mereka mulia. Ketika Madinah dilanda banjir tuan-tuan, saya tak ingat bila, kata jenazah-jenazah mulia ni tuan-tuan, ada yang timbul. Dan orang dapat mengenali, salah seorang tu telinga dia dipotong, sahabat Nabi yang gugur dalam peperangan Uhud. Apa nama saya tak pasti. Jadi sah tuan-tuan, sesiapa yang mati di jalan Allah memperjuangkan Islam sebenarnya tak mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Al-Baqarah 154. Jasad mereka masih seperti dulu. Sebab orang dapat mengenali kerana telinga dia tu, salah seorang sahabat telinga dipotong tuan-tuan dalam peperangan Uhud. Tu cerita dia nah. Barulah kita dapat rasa bagaimana perjuangan mereka untuk menegakkan Islam. Kita lahir-lahir Islam tuan-tuan. Allahumma kan. Tadi pun saya baca sirah Nabi sajalah baca, sebab start bulan depan semua Maulidur Rasul. Kan? Saya pun nak recall baliklah daripada beliau lahir sampai beliau wafat, perjuangan beliau. Kan? Kita terima Islam muda, kan? Lepas tu banggalah aku Islam, aku Islam. Ambil perkara yang menjadi keperluan kita, itu qanaah namanya. Ya? Tengok yang di bawah, jangan tengok yang di atas. Akhir sekali, siapa yang mengambilnya boleh juga difahami dengan erti perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu siapa yang mengambilnya hendaklah ia mengambil dengan banyak dan janganlah berasa cukup dengan sedikit. Apa maksudnya? Ambil, tuntut ilmu agama ni. Makna, belajar betul-betul. Bersungguh-sungguh, cari. Ada lagi, ustaz yang lebih hebat, pergi tempat dia. Ada lagi, pergi. Itu makna dia suruh. Sebab apa tuan-tuan? Dalam surah Al-Kahfi, Tuhan berfirman pada ayat 109. Macam mana ayatnya? Dia kalau jadi imam ingat, kalau nak baca sikit tu tak pernah ingat. Apa dia? Doktor ingat ayat 109. Sebelum qul innama ana bas, tak apalah kita tengoklah. Tuan-tuan jangan ketawakan saya, tuan-tuan lagi tak ingat. Kan duk ketawakan saya, ceroy. Qul law kana bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jitna bimithlihi madada. Ayat ini mengajar kita ilmu Allah luas. Sebab itu Nabi suruh kita cari, tuntut ilmu, tuntut ilmu, tuntut ilmu agama. Ilmu dunia ni beres saja tuan-tuan. Kan? Ilmu agama, minta maaf lah, ilmu dunia saya ingat ada juga dia punya ending tau. Bila dapat PhD tak ada benda. Betul doktor? Doktor, ada lagi lepas PhD tak ada kan? Habis. Ilmu agama mana ada ending? Kalau kamu nak tulis ilmu aku, habis tinta-tinta, ink tu habis, ilmu aku tak habis lagi. Sebab tu saya berpegang dengan pandangan Imam Asy-Syafi'i. Kullama zadni ilma, zadni fahma bijahli. Setiap kali Allah tambah ilmu pengetahuan kepadaku, bertambah fahamlah aku, aku masih jahil. Masya Allah tuan-tuan. Ulama yang begitu hebat pun begitu apa? Tawaduk. Lagi aku belajar, lagi aku faham. Aku banyak benda aku tak tahu. Kalau tak belajar, ceroy eh. Wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Al-Isra 85. Dan tidaklah kami kurniakan ilmu pengetahuan kepada kamu manusia kecuali sedikit. Sebab itu dalam hadis ini yang ketiga pengajarannya, Nabi menyarankan supaya kita bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu agama. Dia kata sini apa tuan-tuan? Mengambil dengan banyak dan janganlah berasa cukup dengan yang sedikit. Tapi sebagaimana saya sebut tadi, tak ada seorang ustaz yang boleh semua bidang agama, bidang ilmu agama. Confirm. Bukan semua boleh tuan-tuan. Dia hebat tafsir, dia hebat hadis, mungkin dia fiqh dia kurang. Fiqh khususnya tuan-tuan, ilmu faraid. Ilmu faraid betul tahu, satu untuk kau, satu untuk aku. Kan? Tu cerita nujum empat belalang, badan dan nyawa tu. Badan B, nyawa N, BN lah. Kan? Itu ilmu tu tuan-tuan. Kalau tak mahir matematik, tak mahir formula, memang tak boleh ingat. Tapi ada seorang ustaz tu memang hebat. Saya tanya, oh ni dia bagi formula. Kita boring sikit lah, kita tak upah minat. Jadi sebab tu di sini membuktikan ilmu kurniaan Allah pada setiap kita ini hanyalah sedikit.
kamu boleh bidang ni, kamu lemah bidang yang lain. Nah, kalau tak ada seorang pun tuan-tuan dalam dunia yang boleh semua bidang agama, tak boleh. Zaman saya belajar dulu tuan-tuan, saya sebelum jadi ustaz baru nak start. Tok guru ni buka Quran tuan-tuan. Quran yang tak ada terjemahan, tak ada tafsiran. Tuan Guru Haji Hashim Salam. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. First time orang bawa saya pergi tengok kuliah dia, saya tengok terperanjat mana. Dia ni biar betul. Buka Quran. Kita buka terjemahan. Kan Nur Ihsan. Terjemahan dia betul. Ha? Lepas tu semua yang dia sebut ayat ni ni dikaitkan dengan siapa, peristiwa apa, semua betul. Biar betul dia ni. Saya tak puas hati, saya pergi tanya Tuan Guru, tanya sikit. Dulu Tuan Guru belajar di mana? Di Mekah 5 tahun. Bidang tafsir, khusus tafsir. Dia hebat bidang tu. Tapi mungkin dia lemah bidang lain. Hadis dia kurang, tapi tafsir dia hebat. Dia buka Quran tu tadi. Bukan buka tafsir, buka Quran. Yang kita kagum tu tuan-tuan, dia boleh cerita tu. Ayat ini dikaitkan dengan tiga orang. Namun sekali kita semak tafsir Nur Ihsan, eh memang betul lah. Kan? Setiap jurusan ilmu itu ada ahlinya. Jadi di sini disarankan supaya kita memperbanyakkan, mendalami ilmu-ilmu agama. Dia kata ambillah dengan banyak. Jangan merasa cukup dengan yang sedikit, betul? Saya pun kalau boleh, bukan kalau boleh, memang saya duk mendalami lagi di Tahfiz Mutmainah. Inilah kelebihan tuan-tuan. Di sekolah saya tu ada pakar bahasa Arab, ada pakar Quran. Kan? Jadi kita tak bimbang lah. Bila apa yang kita tak faham, tengok dia free. Masuk pejabat saya, Ustaz. Dia pun datang, Ustaz. Okey, ni apa benda ni? Tolong hurai sikit. Masya Allah. Saya cari ayat ni lama tak jumpa, Ustaz. Ayat bunyi apa? Okey. Dia ambil korah, ini dia. Tujuh. Kan? Jadi makna kita perlu mendalami ilmu-ilmu agama dan carilah ilmu agama sebanyak mungkin. Cukup untuk malam ni. Seperti yang saya sebut tadi, saranan doktor, sumbangan untuk masa banjir, doktor, no? Tu, dan jangan lupa juga Tahfiz Mutmainah tu, kan? Tengoklah tuan-tuan, pilihlah yang mana, kan? Saya tak kisah, sebab saya berpegang kita jangan tamak sangat. Kadang-kadang ada orang lain yang lebih memerlukan daripada kita. Tak apalah, macam itulah kiranya. InsyaAllah terpulanglah pada tuan-tuan. Malam ni nak bagi dua ke, nak bagi tiga suku kat saya, suku kat banjir ke, boleh tuan-tuan, tak ada masalah. 50-50 pun boleh. Nak bagi kat saya semua lagi boleh. InsyaAllah. Yang pentingnya kita bantulah masa-masa banjir tu, simpati dengan keadaan mereka. Tuan-tuan tanda kat sini, Seksyen 8 bulan 12 kita tangguh majlis pada malam ni dengan tasbih kafarah suratul asri. Subhanakallah, bismillahirrahmanirrahim, wal asri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Tabit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bagi sesiapa yang belum mengambil pamflet yang terkini Tahfiz Mutmainah, ada dalam beg hijau tu, insyaallah tolong kempen-kempenlah, khususnya lepasan cukai.